Dan tak semua katakan maaf sama harus terjadi. Hola netizen yang tercinta, Asnawi Mangkualam dan Fuji Utami kepergok dinner bersama. Ada kabar gembira untuk para penggemar Fuji Utami dan kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Mereka baru-baru ini kepergok sedang menikmati dinner romantis bersama. Video yang diunggah oleh salah satu akun di Instagram memperlihatkan momen kebersamaan keduanya dalam suasana yang agak gelap. Tapi meskipun suasana remang-remang, terlihat jelas bahwa Fuji dan Asnawi sedang menikmati hidangan dengan penuh keakraban. Suasana candlelight dinnernya juga bikin baper. Dalam video tersebut kita bisa melihat mereka berdua sedang ngobrol sambil makan dengan penuh kemesraan. Wah, kayaknya hubungan mereka semakin dekat ya. Tapi jangan buru-buru berandai-andai dulu ya, belum ada konfirmasi resmi dari keduanya tentang status hubungan mereka. Fuji dan Asnawi memang bukan sekadar teman biasa, mereka juga sahabat dari Pratama Arhan dan Aziza Salsa. Kabarnya mereka juga sempat berada di Jepang bersama untuk menghadiri pernikahan teman mereka. Wah, seru banget pastinya. Meskipun ada yang menyebut bahwa hubungan Asnawi dengan Fuji hanya sebatas persahabatan, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu, apalagi dengan keakraban mereka yang terlihat dalam video tersebut. Bukan hanya itu, terlihat dalam video tangkapan layar netizen yang budiman, diketahui bahwa saat gelaran FIFA Matchday, Fuji Utami hadir menyaksikan Asnawi secara langsung di stadion. Beredarnya video tersebut menegaskan bahwa antara mereka berdua ada hubungan yang cukup serius. Ya, tentu saja kita harus memberikan mereka ruang untuk mengklarifikasi hubungan mereka sendiri. Tapi satu hal yang pasti kita bisa lihat, bahwa mereka berdua tampak bahagia dan menikmati waktu bersama. Dan kemungkinan besar ini adalah bukti bahwa Fuji telah move on dari sang mantan. Dan mungkin ini awal dari kisah cinta yang baru. Siapa tahu ya kan? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari hubungan Asnawi Mangkualam dan Fuji Utami. Semoga mereka berdua bahagia aja ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.